Iya, itu lebih seru. Baru awal. Awalnya udah seru, teman-teman. Sumpah dah, ini pasti gue mainin sih. Top up game favorit dan kesayangan kalian di lapakuda.com. Kalian bisa cek website di browser kalian atau kalian bisa download aplikasinya di Play Store, sudah tersedia sekarang. Lalu kalian coba cek website ini lapakuda.com, terus kalian tinggal cari game favorit dan kesayangan kalian, diklik semua game. Lalu kalian cari game favorit kalian, ini pasti ketemu, teman-teman. Kalian tinggal scroll. Aduh, tangan sampai pegel. Tapi pasti ketemu game favorit kalian. Kalian juga bisa search di sini game favorit kalian, teman-teman. Misalkan Black Clover, langsung ketemu Black Clover M. Tinggal cari game favorit kalian di sini. Kalau kalian pegel scroll, kalian bakal pegel scroll karena banyak banget game yang tersedia di lapakuda.com. Transaksinya juga cepat. Jangan lupa cek website, cek lapaknya. Let's go. Oke, teman-teman. Di video ini kita coba mainin Zenless Zero Zone, teman-teman ya. Udah rilis. Sebenarnya bukan coba sih. Gua yakin pasti bagus ini game tuh. Terus ini servernya kok Europe ya? Kita pasti Asia lah ya. Ya, sip. Let's go play. Asia aja, temen. Itu ke defaultnya Europe, anjir. Jangan sampai kalian salah ya. Oke, sudah masuk ya ke server Asia. Jangan sampai salah itu. Tertoto, gue kok server Eropa, bang. Tuh, awalnya gue nggak setting apa-apa Europe, anjir. Gue tinggalnya di Indonesia kok, gue, temen-temen. Wah, calon nih. Calon kayak Genshin, temen-temen, kayaknya. Nggak bisa di skip, anjir. Kacau. Kan ini game bertarung ya. Gak bisa di skip, temen-temen. Iya, suram. Oke lah, bener sesuai dugaan gue, temen-temen. Bisa pilih ya. Cowok, karakter cewek lebih bagus sih ya. Cuman karena gue, karena gue Sigma male ya. Gak bercanda, temen-temen. Jadi gue pilih cowok aja ya. Oke, chapter 0 ya. Biasa itu tutorial dulu. Oh iya. Anjir, geternya aktif loh, teman-teman. Bisa di anjir geter loh. Ntar bisa di setting pasti vibration off. Ya. Ini kayak karakter webtoon nih. Yang judulnya apa? How to Fight ya. Iya, kayak karakter webtoon nih yang rambut pink ini. Nggak bisa di skip lu, kampret. Tuh geter-geter, teman-teman. Geter-geter rese banget ya, anjir. Ya, ini geternya kelewat lebay, teman. Jangan lupa dimatiin ya vibrationnya untuk awal-awal. Awal-awal jangan lupa matiin. Keren sih cutscene-nya ya. Jangan lupa dimatiin tuh, rese banget. Soalnya ini kan nggak bisa di skip ya. Di cutscene-nya dia vibrate, anjir. Nggak ada nggak guna itu. Di cutscene dia geter-geter. Oke, kita ini optionnya dulu ya. Ini controller. Ini controller vibration ini dimatiin dulu, temen. Disable. Oke, udah. Terus abis itu yang ini jangan lupa grafik ya. Grafiknya dia 60, teman-teman. Atau yang unlimited kayaknya nggak masalah deh. Cuma 60 aja. Yuk, kita coba. Nah, langsung bagus ya. Ini dash. Ini pukul-pukul biasa. Oke, keren banget ini game. Yakin gue, ini game pasti bagus, teman-teman. Yuk, gasrok. Anjir. Keren banget. Musuh keras banget. Baru awal loh, anjir. Musuhnya keras loh. Berarti ini bukan tipe one shot. Kayak Genshin ini kayaknya, teman-teman. Genshin kan agak susah, kita mau one shotin. Kalau ASR gampang ya. Basic attack generate energy. Oke, okay. Kalau energi bisa pakai special attack. Oke, okay. Siap. Wow. Oke, okay, special attack. Sip. Oke, okay, special attack lagi. So. Udah gitu doang, nggak ada ultinya. Anjir, keren lu, enak, teman-teman. Gameplaynya sih sumpah keren banget. Ini baru awal-awal ya. Tinggal kita pelajarin cara parry nanti ya. Itu lebih seru. Baru awal. Awalnya udah seru, teman-teman. Sumpah dah. Ini pasti gue mainin sih. Oke, mantap. Ini pasti gue mainin sih, teman-teman. Kita bakal mainin lama ini. Kayak Hon Gestar lah, masih detik ini gue mainin, teman-teman. Genshin juga sebenarnya gue bisa lama sih. Cuman sayangnya udah salah jalan awalnya ya. Gacha mulu gue awal-awal, anjir. Sampai resource habis, gue gacha tiket putih pakai primogem. Serius, gacha yang standar pakai itu primogem. Bisa di skip nih, enak lagi bisa di skip aja.
Tadi kita pakai taker ya, sekarang nah ini pakai anomali ya. Anomali ranged nih berarti. Ranged nih. Oh, ini stunner ya, stunner. Ntar deh kita lihat deh. Oke. Okay. Stun enemy sustain additional damage. Oke, okay, dia jadi menderita damage lebih ya. Special attack, oke. Okay. Ini apaan tuh? Kita masih ngapain tuh, nggak dikasih tahu aja. Ini stunner ya, ini karakter teman-teman. Ini anjir, kok nggak disuruh pencet apa-apa ya? Apa gue salah tadi? Ntar gue nonton ulang recordan gue teman-teman. When you squad, oh kalau aktif dua agent ya. Kita kan ada si yang tadi yang cewek tuh, ya kita pakai RB katanya. Oke. Okay. Oke, okay, gonta-ganti karakter ya. Nah, oh, tadi centek ganti karakter teman-teman, ganti karakter ya. Kita oke, okay. Ah udah kalah deh. Anjir keren lu sumpah. Ini sih main mekanik teman-teman. Gue rasa nggak usah gacha deh kita. Oke, okay, kita ganti. Wah, anjir keren banget sumpah. Asli ini. Tuh, bisa chain attack gila. Gila sumpah. Sumpah keren banget ini game. Gila. Oh, ini ulti ya, ulti. Oke. Okay. Anjir, keren banget. Oke, okay, chain attack. Gila. Sumpah. Kayak King of Fighter All Star temen-temen. Oke, okay, kita centek lagi. Gila, gak ada habisnya lu centek. Pokoknya yang penting musuhnya ke deplet aja tuh shield ya. Nah, langsung centek kita. Gila, anjir. 8 per 10 lah. Untuk sementara 8 per 10 temen-temen. Nanti kita tinggal lihat sistem gacanya. Harusnya no gacha pun bisa ya. Yang penting jago mainnya ya. Anjir, keren banget. Oke, okay, kita skip. Ada sistem skipnya lo. Gimana gue kasih 8 per 10 nih game temen-temen. Sayang cutscene-nya aja nih. Oke, okay, ini bossnya ya. Kemarin gue udah nonton gameplay, ini keras nih bossnya ya. Anjir, keren loh sumpah ini game. Oh, oke, okay, bisa menghindar. When Golden Brown appears, trigger perfect assist. Oke, okay, perfect assist. Oh, itu parry-nya follow up, assist follow up. Oke, okay, mantap. Pokoknya penting brutal ya teman-teman. Centek can replace assist point. Oke, okay. Perfect assist. Dia jadi kita nggak bisa parry terus-terusan, teman-teman. Jadi dia ada perfect assist-nya. Ya. Mm-hmm. Oh iya. Ya, nggak bisa. Aha. Kita masih kasih dia centek, teman-teman. Oh, aduh. Anjir. Loh, itu nggak full ya? Berarti nggak usah full ya? Chain attack itu perfect assist. Assist yang pojok kanan bawah tuh. Paling pojok, teman-teman. Gue masih nggak ngerti. Oh, perfect assist yang atas deh. Teman-teman, yang atas. Sorry. Coba ya. Oh iya, yang atas bener tuh. Bener yang atas. Anjir, ini kalau cupu-cupu gini, ini mesti gacha, teman-teman. Kalau mainnya cupu mesti gacha. Tuh. Belum biasa gue, belum biasa ya. Oke, bisa deh. Oke, ini baru perfect assist. Kita yang penting ngedash hindar. Nah, tuh. Ngedash ya hindar. Ini ada masih ada perfect assist, jadi kita bisa aduh. Oke, dapat. Enggak usah pas-pas amat, teman-teman. Enggak usah pas-pas amat ternyata ya. Oke, perfect assist-nya masih ada tuh karena gue berhasil chain attack ya. Tadi kan dia tulis chain attack yang isi anjir keren. Sayang, ini kalau cupu-cupu gini mainnya itu masih gacha teman-teman. Gue rasa kalau kita jago ya mainnya, tak. Itu kalau udah biasa banget, itu nggak usah gacha sih. Tinggal kita lihat roll-rollnya aja nih. Roll-roll karakter ini yang ranged mungkin anomali kali ya. Apa stunner nih, nggak tahu lah. Teman-teman, kalau yang itu pasti taker yang cewek. Yang pakai samurai. Katana ya, samurai kan pemegang katana. Gitu. Nih game di Jepang kan, soalnya nggak boleh salah nih Jepang gitu anjir. Wih, makin gede musuhnya. Thank you udah nonton, teman-teman. Kalian harus coba ini game ya.
8 per 10 gue kasih. See you on the next video. Bye-bye semuanya.